Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah wahda. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wa man ittaba'ahu ila yawmi la nihayata lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه ومن اتبع بهداه إلى يوم القيامة أما بعد أيها الإخوة والأخوات hadirin wal hadirat jamaah pengajian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah bi ni'matihi tatimmu salihat. Semata-mata karena nikmat dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita berada di bawah lindungannya, di bawah bimbingannya, di bawah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap semoga karunia ini tetap atau ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap kita seluruhnya, dunia hingga akhirat nanti insyaallah taala. Al-ikhwah wal akhawat rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang telah diumumkan bahwa malam ini insyaallah kita akan masuk pada satu pelajaran penting, masuk dalam satu kitab yang luar biasa yang membahas tuntas kerancuan-kerancuan dari orang-orang musyrikin. Disebutkan beberapa bantahan di dalamnya, yang mana kitab ini dikenal atau diberikan judul oleh penulisnya dengan kitab Kashfus Syubhat. Kashfus Syubhat ini ditulis oleh Al-Syeikh Al-Imamul Mujaddid Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi alaihi rahmatullah. Beliau digolongkan sebagai seorang pembaharu di dalam agama ini. Ya, disebabkan karena beliau yang telah mengembalikan ajaran Islam yang sudah mulai rusak di masanya itu kepada Islam yang sebenarnya, pada Tauhid dan As-Sunnah. Walaupun konsekuensi dari seorang da'i ilallah adalah harus mendapatkan berbagai macam aral dan rintangan, dibenci, dikucilkan, bahkan diperangi oleh kaumnya. Tuduhan-tuduhan miring itu tak jarang beliau dapatkan, sehingga ya, menjadikan dakwah beliau itu semakin kuat dan semakin kokoh. Ya. Beliau adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Rashid. Naam. Dan beliau dinisbahkan kepada At-Tamimi.
karena memang beliau dari keturunan Bani Tamim. Keturunan Bani Tamim. Ya. Ayahnya Syekh Muhammad Abdul Wahab bin Sulaiman itu adalah seorang alim kabir, ulama besar di masanya. Kakeknya Sulaiman bin Ali bin Muhammad, beliau juga adalah seorang alim yang terkenal di Najd di zamannya. Jadi memang beliau ini keturunan para ulama. Namun subhanallah, ya, walaupun di masa itu masih ada para ulama, tapi masyarakat begitu jauh tersesat dari jalan yang lurus. Sangat jauh meninggalkan ajaran tauhid dan sangat jauh meninggalkan manhaj di atas sunnah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka Syekh rahimahullah, Syekh Muhammad berdiri tegak. Nah, setelah beliau menimba ilmu dari berbagai kota yang ada di Jazirah Arab dan berguru kepada ya puluhan bahkan ratusan ulama, maka beliau pun kembali mendakwahkan tauhid yang sudah mulai pudar di masa itu. Nah, sebagaimana yang sudah kita fahami dari sejarah perjalanan beliau, yang kemudian beliau diusir dari satu daerah ke daerah yang lain, bahkan dari tempat kelahirannya sendiri beliau diusir dari Uyainah. Naam. Kemudian beliau minta suaka perlindungan pada penguasa-penguasa yang ada, sampai kemudian Allah mempertemukan beliau dengan seorang penguasa yang ada di Saudi, yang dulu belum Saudi Arabia namanya, ya, Jazirah Arab, ya, yang bernama Muhammad bin Saud rahimahullahu ta'ala, yang mana beliau inilah yang menolong dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab atas rekomendasi dari istri atau permaisuri dari Muhammad bin Saud ini. Maka seluruh keturunan Muhammad bin Saud itu ya mewarisi tahta kerajaan sebagai penguasa pemerintah setelah dia berhasil menguasai ya sebagian besar dari Jazirah Arab. Kemudian dari keturunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu ya menjadi mufti. Ya, sampai zaman sekarang. Ya, antum mungkin biasa dengar para ulama yang digelari dengan Alus Syekh. Ya. Ada Syekh Abdul Aziz Alus Syekh. Itu Alus Syekh itu artinya keluarga dari Syekh, yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Keturunan beliau itu semuanya menjadi ahli fatwa. Ya, kerajaan Saudi Arabia. Sementara keturunan Muhammad bin Saud itu semuanya menjadi pemerintah, penguasa, sehingga terjalin hubungan yang baik antara al-ulama dan al-umara. Ya, dan menghasilkan negara yang baik pula insyaallah taala. Baik. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Beliau ini dilahirkan di Uyainah pada tahun 1115 Hijriah. Ya. Dan dia telah berhasil menghafalkan Al-Qur'an, menjadi hafiz Al-Qur'an sebelum umurnya mencapai 10 tahun. Sebelum mencapai umur 10 tahun, dan itu adalah kebiasaan para ulama ya.
mereka menghafalkan Al-Quran itu, menyelesaikan hafalannya sebelum mencapai umur 10 tahun atau sebelum usia balig. Nah, kenapa? Karena di dalam Al-Quran itu ada sumber ilmu. Ya, ada sumber, dia adalah sumber dari seluruh ilmu agama. Makanya kalau sumbernya ini sudah dihafalkan, ya, mempelajari agama itu akan lebih mudah. Ya, karena dalil-dalilnya sudah dimiliki. Tayyib. Kitab ini, kitab Kashfus Syubhat, adalah kitab yang luar biasa. Dicetak secara turun-temurun dari zaman ke zaman sampai naam disyarah, ya, dijelaskan oleh sejumlah ulama secara turun-temurun pula. Bukan sekadar dicetak, tapi dijelaskan, dipelajari, diajarkan, ya, oleh para ulama setelah beliau. Menunjukkan ini adalah kitab yang penuh dengan keberkahan. Nah, sehingga kita berusaha untuk mempelajarinya, semoga kita mendapatkan bagian dari keberkahan itu. Naam, keberkahan ilmu yang disampaikan di dalam kitab ini. Tayyib. Dan dalam kitab Kashfus Syubhat ini, Syekh rahimahullahu taala menjelaskan usulus syubhah, pokok syubhat yang dilontarkan oleh orang-orang musyrikin dalam menentang tauhid. Yeah. Ada belasan syubhat yang disebutkan oleh Syekh di sini beserta jawabannya. Jadi dalam mempelajari kitab ini ada tiga perkara yang harus kita perhatikan. Yang pertama, penjelasan beliau di dalam dua mukaddimah yang akan disebutkan. Ya, dua mukaddimah yang akan disebutkan di sini yang akan mengantarkan kepada pembahasan tentang syubhat itu tadi. Kemudian yang kedua adalah mengetahui syubhatnya. Ya, mengetahui apa syubhatnya. Memahaminya. Kemudian yang ketiga adalah mengetahui atau memahami jawaban dari syubhat itu. Yeah. Jadi jangan sampai nanti cuma syubhatnya saja yang difahami, yeah, tidak tahu jawabannya, pulang dari taklim kepalanya penuh dengan syubhat. Yeah. Nah, ini bahaya. Jadi harus tahu syubhatnya, kemudian tahu apa bantahan terhadap syubhat itu. Bisa dipahami, ikhwan? Ya, ini tiga perkara yang harus diperkuat. Ya, ketika ingin membaca atau membahas kitab Kashfus Syubhat ini. Baik, sebelum kita masuk pada mukaddimah yang disebutkan oleh Syekh, ya, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, ya, bahwa dalam kitab ini Syekh itu tidak langsung masuk pada pembahasan syubhat. Paham? Tapi beliau memberikan mukaddimah, pendahuluan, bahkan pendahuluan yang sangat panjang. Ada dua bentuk pendahuluan yang disebutkan oleh Syekh di sini. Ya. Jadi nanti jangan heran ketika kita membaca, jangan sampai ada yang bertanya-tanya, ini sudah berapa kali pertemuan, mana syubhatnya? Ya. Mana syubhatnya? Mana jawabannya? Ya, harus sabar, ya. Jadi harus dijelaskan memang bahwa dalam kitab ini, sebagaimana kebiasaan Syekh dalam menulis risalah itu, beliau selalu memberikan mukaddimah, pendahuluan, sehingga orang, ya, punya pengantar untuk masuk pada inti pembahasan. Begitu. Ya, ada pengantar yang bisa mengantarkan dia kepada inti pembahasan. Terlebih lagi, dalam kitab ini pembahasan syubhat, dan itu termasuk pembahasan yang berat. Ya, pembahasan yang berat, maka butuh pengantar yang baik, pengantar yang jelas, sehingga bisa sampai pada inti pembahasan tersebut. Baik,
Sebelum kita masuk pada pembahasan atau membaca muqaddimah yang disebutkan oleh Syekh di sini kami ingin menjelaskan apa makna dari kalimat kasfus syubhat. Ya, supaya kita punya tasawur. Ya, apa itu tasawur? Pandangan global ya. Ketika kita tahu apa makna dari judul kitab ini. Nah, judul kitabnya apa tadi? Kasfu asyubhat. Ya, melihat dari judul ini, di sini ada dua kata dari bahasa Arab. Yang pertama kasfu dan yang kedua adalah asyubhat. Ya, apa yang dimaksud dengan al-kasfu dalam bahasa Arab maknanya adalah al-izharu wal ibana. Menampakkan dan menjelaskan. Ya. Jadi kalau menampakkan berarti sesuatu itu asalnya tersembunyi kemudian ditampakkan. Ya. Diperlihatkan, dijelaskan, ya, dipaparkan seperti itu dengan sejelas-jelasnya. Itu makna daripada al-kashfu. Naam. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin menyingkap, begitu ya. Bermakna menyingkap, ya, membuka, ya, menjelaskan sesuatu yang sebelumnya kurang jelas, kemudian dijelaskan. Tayyib. Ketika misalnya ada tabir, seperti tabir yang di belakang saya ini ada hijab, ketika dibuka itu yang disebut dalam bahasa Arab dengan kash, paham ya? Iya. Atau sesuatu yang terbungkus, ya, sesuatu yang terbungkus kemudian dibuka itu namanya kashful ghita. Iya, membuka apa penutup pembungkus sehingga yang di dalamnya itu nampak. Nah, walaupun bahasa kerennya sudah menggunakan kalimat unboxing. Tayyib. Itu makna daripada al-kashfu. Sudah paham ya apa makna al-kashfu? Membuka, menyingkap, apalagi menjelaskan, menampakkan ya sesuatu yang tersembunyi. Baik, kemudian yang kedua asy-syubhat. Apa itu asy-syubhat? Asy-syubhat dalam bahasa Arab itu adalah jamak muannas salim ya. Dia adalah bentuk jamak. Ya, jamak muannas salim dari kata syubhatun itu mufradnya. Kata tunggalnya syubhatun. Musannanya syubhatani. Kemudian jamaknya syubhat. Ya, syubhatun. Ada tambahan alif dan ta di belakangnya. Baik. Dan asyubhah itu sendiri, asyubhatu itu sendiri berasal dari kata al-ishtibah. Al-ishtibah. Apa itu al-ishtibah? Al-ishtibah itu maknanya adalah at-taqarub. Saling berdekatan. Semisal atau mirip. Iya. Maka asyubhat itu adalah sesuatu yang mirip-mirip. Baik. Maka al-ishtibah maknanya adalah ayyaqraba syai ila syai. Al-ishtibah itu maknanya adalah ketika sesuatu itu dekat kepada sesuatu yang lain. Sesuatu itu mirip dengan sesuatu yang lain. Nah, terjadi syubhat padanya. Bisa difahami ya? Iya. Terjadi kemiripan. Nah, syubhat inilah yang terkadang menjadikan seorang itu bingung, begitu ya? Iya. Terjadi kerancuan pada dirinya, rancu dia untuk menetapkan suatu pilihan. Iya. Contoh misalnya ada dua orang yang kembar,
Ya. Mirip wajahnya, pakaiannya sama. Nah, satu namanya Ahmad, satu namanya Muhammad. Ya. Dia mau memanggil Ahmad. Tapi yang mana Ahmad, mana Muhammad? Terjadi kemiripan padanya. Yang membedakan cuma ada tai lalat di pipinya Ahmad. Contohnya begitu ya. Maka antara Ahmad dengan Muhammad ini terjadi apa? Syubhat. Paham? Orang yang memanggil Ahmad itu menjadi rancu karena adanya kemiripan di antara keduanya. Ya. Ini untuk menjelaskan bahwa kerancuan itu, syubhat itu, ya sesuatu yang mirip itu, ini kebanyakan menjadikan manusia itu bingung dalam menentukan pilihannya. Ya. Nah, sekarang kerancuan ini ketika masuk dalam perkara agama, ini yang sangat berbahaya. Ya. Karena kebenaran, suatu kebenaran didatangkan sesuatu yang mirip dengan kebenaran, akhirnya menjadi rancu. Yang mana kebenaran, mana kebatilan? Bisa difahami? Ya. Ketika kebenaran itu ada dalilnya dari Al-Quran, ternyata kebatilan ini yang mirip dengan kebenaran juga ada dalilnya dari Al-Quran. Yang diada-adakan, yang didatang-datangkan, yang dibawa-bawakan, akhirnya terjadi kerancuan pada diri seseorang. Bisa difahami, ikhwan? Maka syubhat ini adalah perkara yang sangat berbahaya. Jangankan kita jamaah, para ulama saja sangat takut dengan syubhat. Ya, sangat takut dengan syubhat. Ya. Karena syubhat ini, syubhat dalam perkara agama ya. Ya, syubhat dalam perkara agama ini, ini yang akan na'am menghantam hati manusia. Sasarannya adalah hati. Sehingga menjadikan seorang itu ragu dan bingung di dalam agamanya. Na'am. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan misalnya para ulama kita. Ya. Seperti Yahya bin Katsir rahimahullahu taala, beliau berkata, "Al-qulubu dha'ifah wasyubha qattafah." Ya. Ketika beliau menghindari suatu syubhat dari ucapan orang-orang ahlul bid'ah, ya. Maka beliau mengatakan, "Al-qulubu dha'ifah." Hati kita ini lemah. Wasyubha qattafah, sementara syubhat itu menyambar-nyambar. Padahal posisi beliau adalah seorang imam dari imam kaum muslimin, alim dari kalangan para ulama, tapi sangat takut dengan syubhat. Ini menunjukkan apa jemaah? Semakin tinggi keilmuan seseorang, semakin dia berhati-hati dari syubhat. Makanya siapa yang berkor-kor selalu mencari syubhat di internet, masuk di grup-grup ahlul bid'ah, ahlul syirk, ahli khurafat, berani masuk, na'am, apa namanya, bergabung dengan mereka untuk mencari syubhatnya. Siapa yang berani seperti itu? Para juhal, orang-orang jahil, bukan para ulama. Jelas? Para ulama itu sangat takut dengan syubhat. Kenapa? Karena hati kita lemah. Sekuat apapun hati seorang, kalau dihantam syubhat terus setiap saat, maka dia akan menjadi lemah. Jelas ya? Ya. Apakah itu syubhat di dalam masalah kesyirikan? Seperti yang akan disebutkan di sini, atau dia adalah syubhat di dalam masalah apa namanya? Bid'ah wal khurafat, atau dia adalah syubhat dalam masalah maksiat. Ya. Seorang itu harus berhati-hati daripadanya. Sebagian ulama kita ketika didatangi ahlul bid'ah, ya, ingin di
apa namanya, didebat oleh ahli bid'ah, apa katanya? Ya. Kamu yang keluar dari rumah saya atau saya yang keluar dari rumah ini? Sebagian ulama kita seperti itu. Bahkan ada yang mengatakan, saya duduk dan bergaul dengan anjing-anjing dan babi-babi, itu jauh lebih saya senangi daripada duduk dan bergaul dengan ahlul bid'ah yang membawa syubhat. Demikian bahaya daripada syubhat itu, ikhwan fillah. Maka jangan memandang remeh dan jangan bergampangan dengannya. Naam. Wajib bagi kita untuk menghindarkan diri daripadanya, kecuali ya, kalau ada ulama yang mengajarkan kepada kita ini bantahannya, seperti yang disebutkan dalam kitab ini. Faham ya? Iya. Jangan berlagak seolah-olah kita ini ulama, cari syubhatnya. Setelah datang syubhatnya, tidak tahu apa bantahannya. Akhirnya masuk ke dalam hati, menjadikan seorang itu rusak agamanya. Iya. Jadi boleh saja mempelajari syubhat, mendengarkan syubhat, plus harus plus dengan apanya? Dengan bantahannya. Ya, seperti yang disebutkan dalam kitab ini. Kenapa kita berani baca kitab tentang syubhat di sini? Ya, karena Syekh di sini menyebutkan syubhat dan setelah itu langsung dengan jawabannya. Seperti itu, ikhwan fillah. Ya, jangan bergampangan dengan syubhat, menjadikan kita nanti akan rapuh di dalam agama ini. Terlebih lagi sangat mengkhawatirkan jika kita rapuh di dalam perkara tauhid. Nah, al-ikhwa wal akhawat rahimani wa rahimakumullah. Kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, ya, tentang syubhat, kata beliau, asyubhatu waridatun yaridu fil qalbi yahulu bainahu wa bainan kishafil haqqi lahu. Syubhat, suatu kerancuan, na'am, itu adalah perkara yang bisa masuk ke dalam hati seseorang. Kapan dia masuk dalam hati seseorang? Yahulu bainahu wa bainan kishafil haqqilah. Syubhat ini, kerancuan ini, mampu menghalangi antara dirinya dengan tersingkapnya kebenaran untuk dia. Dia penghalang, jemaah sekalian. Ya, yeah, antara seseorang dengan kebenaran. Dia terhalangi dengan hijab. Hijabnya itu apa? Syubhat. Jelas ya? Terkadang seorang sudah mau meninggalkan, contoh misalnya, iya. Yeah, dia sudah mau meninggalkan misalnya datang berdoa meminta-minta di sisi kuburan orang saleh. Dia sudah tahu larangannya dari Nabi, hadisnya jelas. Ya. Tidak mau dia. Sudah mau berhenti dari kebiasaan itu. Setiap tahun datang ke sana misalnya ke kuburan para wali. Ya. Dia sudah mau tinggalkan, sudah melihat suatu kebenaran, sudah ada cahaya yang dia lihat. Tapi tiba-tiba ada yang menutupi, datang temannya menyampaikan syubhat. Apa itu? Ya, itu bukan syirik. Itu namanya tawassul. Ya. Hati-hati katanya. Ya. Katanya hati-hati, kamu tidak boleh sembarang menghukumi suatu amalan itu syirik atau bukan. Ya. Karena ini tawassul. Beda kalau syirik itu katanya kita datang meminta-minta kepada patung, kepada pohon, tapi ini kuburan wali. Wali ini bisa menyampaikan hajat kita kepada Allah. Ini namanya apa ini? Syubhat. Ketika syubhat masuk ke dalam hati seseorang, sebelumnya dia sudah kenal kebenaran, akhirnya tertutupi dengan syubhat. Tertutupi dengan syubhat. Itu contoh kecil ya. Nah, maka dari itu ikhwan fillah, kata Imam Ibn Al-Qayyim, syubhat itu bisa masuk ke dalam hati seseorang. Kapan dia masuk ke dalam hati? Dia mampu menutupi, menghalangi antara diri seseorang dengan kebenaran yang sudah dia kenal. Ketika kalau sudah seperti itu, jamaah sekalian,
maka dia pun sudah jauh dari kebenaran yang sudah direzekikan oleh Allah terhadap dirinya. Iya, makanya tak jarang ada orang-orang yang sudah na'am mulai mengenal tauhid tiba-tiba kembali kepada kesyirikan karena syubhat. Orang-orang yang sudah mengenal sunnah tiba-tiba jauh dari majelis ilmu, majelis ahlus sunnah. Kenapa? Karena syubhat yang didapatkan di dalam hatinya. Naam, ada orang-orang yang sudah cinta kepada alim, para ulama, para da'i, cinta kepada ilmu, sudah mau belajar, tiba-tiba dia jauh dari majelis ilmu. Kenapa? Karena syubhat. Jangan dekat sama ustaz itu, bahaya, pembohong. Naam, hati-hati duduk di majelis ustaz yang seperti itu, nanti kamu begini, begini dan begini. Nah, ini syubhat yang menghalangi dia dengan kebenaran yang dia telah lihat. Tayyib, maka hati-hati dengan syubhat ikhwani fillah, dan syubhat itu adalah perkara yang telah dimunculkan oleh syaitan untuk menghalangi anak cucu Adam dari kebenaran. Dan ingat, syubhat itu tadi sifatnya bagaimana? Mirip dengan kebenaran. Iya. Akhirnya kalau orang sudah terkena syubhat, dia berada di atas kebatilan tapi menyangka dirinya berada di atas kebenaran. Hati-hati. Dia menyangka dirinya di atas kebenaran. Kenapa? Karena mirip. Iya, ada kemiripan. Nah, al-ikhwa wal akhawat, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab ini Syekh nanti akan menyebutkan belasan syubhat beserta bantahannya. Sehingga kita harus paham betul. Iya. Fahami syubhatnya, fahami bantahannya. Ini sebenarnya ya pembahasan termasuk berat ya, sebagaimana sudah yang kita sebutkan tadi. Bahwa lumayan berat ini karena dua yang harus kita pahami. Yang pertama, fahami syubhatnya, kedua, fahami bantahannya. Nah, seorang tidak akan bisa paham bantahannya kalau tidak paham syubhatnya. Tapi ini bahayanya, seseorang bisa paham syubhat dan tidak paham bantahannya. Nah, ini yang bahaya. Iya, maka harus benar-benar fokus ya. Iya, yang ngantuk-ngantuk pergi memang berwudu. Supaya jangan sampai yang difahami nanti syubhatnya, bantahannya sudah hilang dia. Seperti itu. Tapi belum ya, kita belum belajar syubhatnya nih. Kita baru berada di muqaddimah. Tayyib. Kemudian ikhwani fillah, ya, yang perlu kita pahami juga di sini tentang syubhat, ya, selain bahwa syubhat itu membinasakan seseorang, ya, terutama kalau syubhat dalam perkara agama, ini membinasakan seseorang. Ya. Nah, kalau dia adalah perkara yang membinasakan, berarti dia adalah suatu penyakit. Ya, kalau dia penyakit, kita harus tahu obatnya. Apa obat dalam menangkal syubhat itu? Kalau seandainya dia adalah virus, ya maka kita harus tahu apanya. Ya, vaksinnya. Iya kan? Ya, harus ada vaksinnya. Nah, dan ketahuilah jamaah sekalian, obat dari penyakit syubhat itu hanya satu. Iya, satu saja resepnya. Apa itu? Al-ilmu. Hanya ilmu Al-Qur'an was sunnah yang dijelaskan oleh para ulama yang bisa menyingkap syubhat yang ada pada diri seseorang. Terkadang jemaah sekalian, seorang itu tahu bahaya syirik. Ya. Bahkan dia benci kepada kesyirikan. Tapi dia berada di atas kesyirikan. Kenapa? Karena ada syubhat di kepalanya. Dan syubhat di kepalanya ini adalah penyakit. Penyakit ini tidak akan tersingkap kecuali dengan apa? Dengan ilmu yang benar
dari kitabullah dan sunnah yang dijelaskan oleh para ulama ahli sunnah. Ya. Kenapa harus dijelaskan oleh para ulama ahli sunnah? Karena Al-Quran dan sunnah itu sendiri terkadang dijadikan sebagai syubhat. Kalau dijelaskan oleh orang-orang yang tidak beres. Iya. Bukan ulama Rabbani yang menyampaikannya. Akhirnya Al-Quran dan sunnah itu dijadikan sebagai syubhat. Nah, contoh misalnya, ketika seorang itu meyakini bahwa tingkatan agama itu yang tertinggi itu harus yakin, begitu ya? Harus yakin. Nah, maka yakin inilah yang dikejar. Yang mana itu yakin yang sebenarnya? Akhirnya muncul ilmu filsafat, ilmu ini, ilmu itu. Untuk apa? Untuk mengantarkan seorang kepada yakin. Nah, sekarang kalau dia sudah merasa dirinya mencapai derajat yakin, apa yang terjadi? Tidak perlu lagi sholat. Tidak perlu lagi puasa. Tidak mengapa dia melakukan maksiat kepada Allah. Zina, judi, khamar, dan yang lain sebagainya. Kenapa? Dia sudah mencapai derajat apa? Al-yaqin. Kenapa ada orang yang seperti itu? Syubhat. Mana syubhatnya? Al-Quran dijadikan sebagai syubhat. Katanya Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kamu, sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu keyakinan. Sampai kamu sudah sampai pada derajat yakin. Kalau sudah yakin, berhenti ibadah. Karena batasan seorang itu diperintahkan beribadah sampai mana? Sampai yakin saja. Kalau sudah yakin, tidak perlu lagi ibadah. Berarti kamu yang masih ibadah ini belum yakin. Rasulullah dan para sahabatnya itu belum yakin menurut mereka. Coba lihat. Iya. Ada ayatnya? Ada. Tapi dijelaskan oleh orang-orang yang tidak beres. Makanya Al-Quran was sunnah harus dipahami, diajarkan, difahamkan oleh para ulama ahli sunnah juga yang faham betul apa maksud dan tujuan suatu ayat dan suatu hadis. Ternyata ketika dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, makna al-yaqin di sini adalah apa? Al-maut, kematian. Sembah Tuhanmu, beribadah kepada Tuhanmu sampai kamu menemui kematianmu. Ini terjadi syubhat pada diri seorang. Iya. Jelas ya? Maka dari itu ikhwani fillah, ya, yang dapat menyingkap satu syubhat dalam hati seseorang itu hanya ilmu. Dan ilmu ini adalah ilmu yang diajarkan, yang difahamkan oleh para ulama ahli sunnah yang mewarisi ilmu Nabi dan para sahabat beliau. Nah, dalam kitab Miftah Darus Sa'adah karya Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah, di situ Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah menjelaskan, kata beliau, فَإِنْ بَاشَرَهَا الْعِلْمُ إِنْ كَشَفَ الْحَقِّ فَإِنْ لَمْ يُبَاشِرْهَا الْعِلْمُ مَا زَالَتْ تَرِدُ فِي الْقَلْبِ وَكُلَّمَا وَرَدَتْ قَرَّتْ حَتَّى يَصِيرَ صَاحِبُهَا شَاكًا مُرْتَابًا. Kapan suatu syubhat itu, kata Ibn Al-Qayyim, kapan suatu syubhat itu disentuh oleh ilmu, maka inkasyafal haq, kebenaran itu langsung terbuka, tersingkap.
langsung nampak kebenaran. Kebenaran yang sebelumnya tersembunyi, ditutupi oleh syubhat, ya, tiba-tiba datang ilmu yang benar, menyentuh syubhat ini, langsung terbuka kebenaran. Betul? Iya. Dan ini nyata, ya. Banyak orang-orang yang dulunya meyakini seperti ini karena syubhat. Ketika dia belajar, duduk di majelis Ahlus Sunnah, langsung dia paham, oh ternyata saya dulu salah. Nampak kebenaran di hadapannya. Faham? Ya, itu apa namanya? Luar biasanya tetesan-tetesan ilmu yang diajarkan oleh para ulama kita. Mampu menyingkap satu syubhat sehingga kebenaran itu langsung nampak. Sebaliknya, fa illam yubashir hal ilm, kata beliau, kapan syubhat itu tidak disentuh dengan ilmu? Ya, tidak disentuh dengan ilmu, mazalat taridu fil qalb. Syubhat itu tetap ada di dalam hati. Dia akan menetap dalam hati itu, tetap menutupi. Wa kullama waradat qarrat. Dan kapan syubhat menetap dalam hati, maka syubhat itu akan semakin kuat dan kokoh di dalam hati seseorang, hatta yasira sahibuha syakkan murtaba, sampai-sampai orang yang meyakini syubhat itu pun tetap berada di atas keragu-raguan dan kerancuan, tetap dalam keraguan di dalam agamanya. Iya, maka syubhat itu harus disingkap dengan ilmu, jamaah. Tidak bisa tidak. Naam. Harus dibuka dengan ilmu. Jangan sebaliknya, dia sudah mengilmui suatu kebenaran, tiba-tiba ditutupi dengan syubhat. Nah, ini yang bahaya. Ini yang dihindari oleh para ulama kita. Yang harus dilakukan adalah, kalau ada keraguan-raguan, kerancuan dalam hati kita ini, langsung cari ilmunya. Cari orang yang berilmu, tanyakan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Tanya orang yang berilmu kalau kalian tidak tahu. Iya. Jangan difahami sendiri, oh kayaknya begini maksudnya. Iya. Yang penting jangan sengaja cari syubhat, sengaja cari-cari searching di internet. Iya, setelah itu, ustaz, apa maksudnya ini? Iya, 3 kali sehari masuk pertanyaannya syubhat semua. Nah, jangan cari. Tapi kalau ada syubhat, hati kita terjangkit dengan syubhat, cari obatnya. Apa itu? Ilmu. Paham ya? Karena kapan suatu kebenaran itu datang, yaitu ilmu, maka kebatilan, yaitu syubhat, akan sirna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qul jaal haqqu wa zahaqal batil. Katakan wahai Muhammad, kapan suatu kebenaran itu sudah datang, kebatilan itu pasti akan sirna. Ya. Dalam artian apa? Kalau kita bawa kepada perkara syubhat, kapan ilmu kitabullah was sunnah itu sudah datang, maka syubhat itu akan sirna. Begitu ya? Dan ingat jamaah, para ulama kita menganggap syubhat yang bercokol di hati seseorang itu menjadi penyakit. Ini diyakini oleh para ulama kita. Dan para ulama kita telah mewanti-wanti dari dahulu sampai sekarang. Perhatikan apa yang diterangkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab beliau Qawaidul Hisab. Kaidah-kaidah penting dalam penafsiran Al-Quran. Nah, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, wal maradu fil Qur'ani maradul qalbi naw'an. Dan penyakit, ya, dan penyakit di dalam Al-Quran, yaitu penyakit hati, ya, yang dimaksudkan penyakit di sini penyakit hati, yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran itu hanya ada 2 jenis. Ini secara garis besarnya.
siapapun dia. Siapapun dia, nah, yang terjangkiti penyakit hati, dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran, itu hanya ada dua jenis penyakit saja. Ini secara garis besar. Apa itu? Yang pertama kata beliau, maradu syubhatin wa syukuk. Maradu syubhat wa syukuk. Penyakit syubhat dan keraguan-raguan. Artinya, penyakit syubhat, kerancuan yang menghasilkan keraguan-raguan di dalam agama, menjadikan dia ragu akan kebenaran. Yang puncaknya, kalau penyakit syubhatnya sudah kronis, ya, menjadikan dia benci dengan kebenaran. Ya, itu hasilnya. Penyakit yang kedua, kata beliau, wa maradu syahwatin wa fusuq. Dan penyakit syahwat dan kefasikan. Artinya, penyakit syahwat, ya, yang diderita oleh seorang akan menghasilkan kefasikan. Dia akan menjadi orang yang fasik. Sudah bisa dipahami? Nah, ya, jadi saya ulang ya. Yang pertama, penyakit yang pertama dalam Al-Quran untuk penyakit hati itu apa? Penyakit syubhat. Penyakit syubhat ini nanti hasilnya yang akan dihasilkan oleh penyakit syubhat, yang diakibatkan oleh penyakit syubhat itu adalah apa? Syukuk, ragu dalam agama. Iya. Ragu dengan kebenaran. Yang kedua, marad syahwat. Penyakit syahwat. Hasil dari penyakit syahwat yang menjangkiti seseorang itu apa? Fasik. Menjadi orang-orang fasik. Pelaku maksiat. Ya. Nah, ini dua penyakit. Kalau begitu, kalau dia adalah dua penyakit, apa obatnya? Nah, diterangkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, ya, bahwa penyakit syubhat yang menghasilkan kerancuan, keraguan-raguan dalam agama, dalam kebenaran, itu obatnya adalah al-ilmu. Ilmu yang benar, yang bersumber dari kitabullah dan sunnah, yang dijelaskan oleh para ulama. Obatnya adalah ilmu. Sementara maradu syahwat, penyakit syahwat, kalau seorang terjangkiti oleh penyakit syahwat, dia akan diarahkan kepada kefasikan. Apa obatnya? Obatnya adalah al-iman wa taqwallah. Harus memperkuat keimanan dalam hati dan takwa kepada Allah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, itu harus diperkuat. Nah, sekarang jamaah sekalian, ya, dari dua jenis penyakit ini, penyakit mana yang menjangkiti hati kita, ini harus kita melakukan deteksi dini. Ya. Banyak orang, ya, sangat memperhatikan kesehatan anggota tubuhnya. Betul tidak? Tiap bulan check up. Nah, tensinya bagaimana, normal atau tidak, gula darahnya bagaimana, kolesterol dan seterusnya. Iya. Makanannya harus dijaga, kan begitu ya? Iya, pola makannya bagaimana? Nah, bahkan ya, apa namanya, tiap hari badannya ditimbang. Benar-benar diperhatikan. Terus kapan dia check up hatinya? Padahal hati itu, naam, merupakan, ya, raja dari seluruh anggota tubuh kita.
Kapan check up hati? Sekarang kita harus check up masing-masing hati kita. Ini saya, dan penyakit hati itu ya sumbernya cuma dua, beda dengan penyakit badan ya. Banyak sekali sumbernya, penyebabnya banyak sekali. Tapi kalau penyakit hati, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, hanya ada dua saja. Iya, walaupun banyak yang dihasilkan oleh penyakit ini, tapi kembalinya kepada dua ini saja. Apakah dia penyakit syubhat, penyakit yang disebabkan oleh syubhat, atau penyakit yang disebabkan oleh syahwat. Itu saja. Obatnya kita sudah tahu. Begitu ya. Kalau kita merasa banyak syubhat dalam hati, susah mengenal kebenaran, nah, sulit mau beribadah kepada Allah, maka belajar, perkuat ilmu. Naam. Banyak perkara yang meragukan dalam hati. Terkadang dia mau sholat, ragu. Ini benar atau tidak ini? Begitu ya? Ini penyakit syubhat. Sudah mau angkat tangan, oh, tidak jadi lagi. Angkat lagi, oh, ay. Belum ketemu. Imamnya sudah ruku, masih sibuk. Allah, Allah. Yang seperti ini harus belajar ilmu. Faham ya? Harus belajar ilmu. Karena tidak ada yang bisa menyingkap keraguan ini yang disebabkan oleh syubhat kecuali ilmu saja. Nah, tapi kalau dalam dia merasa dirinya sulit mengendalikan hawa nafsunya, gampang terjatuh di dalam kefasikan dan seterusnya, maka perkuat keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Baca ayat-ayat tentang ancaman ya di dalam Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang malapetaka yang akan didapatkan oleh orang-orang ya yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga semakin memperkuat keimanan dan mempertebal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa difahami ikhwan? Baik, ini tentang syubhat. Ya. Namun jemaah sekalian, sebagaimana sudah kita sebutkan tadi, syubhat itu ada syubhat dalam keduniaan dan ada syubhat dalam agama. Dan syubhat dalam agama ini, kerancuan dalam agama itu juga ya bermacam-macam. Ada syubhat dalam akidah, ada syubhat dalam ibadah, ya kan? Ya, ada syubhat dalam perkara kesyirikan, ada syubhat di dalam perkara apa? Bid'ah dan khurafat. Ada syubhat dalam perkara ya, apa namanya? Maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu maksiat digambarkan oleh seorang bukan maksiat. Kadang begitu ya. Ya, sulit membedakan antara jual beli dengan riba. Kan begitu ya? Ini namanya syubhat. Nah, hanya dalam kitab Kasyfus Syubhat yang ada di hadapan kita ini, fokus membahas apa? Menyingkap syubhat-syubhat orang-orang musyrikin dalam perkara kesyirikan itu. Ya, jadi tidak meluas ke pembahasan yang lain, hanya dalam perkara kesyirikan. Dan kita sudah sebutkan ada belasan syubhat yang akan disebutkan oleh Syekh di sini beserta dengan apanya? Dengan bantahannya, sehingga bisa tersingkap ya syubhat tersebut, difahami dengan baik, sehingga kita bisa terhindar dari jaring-jaring kesyirikan yang sangat berbahaya itu. Baik, sekira demikian ikhwani fillah apa yang bisa kita bahas di malam hari ini sebagai pendahuluan dari kami. Ya, ini pendahuluan dari kami ya. Sebelum berikutnya insyaallah kita akan masuk pada pendahuluan atau muqaddimah dari penulis rahimahullahu taala. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu wa hadzur.